Sarah, sepertinya rambutku udah kepanjangan ya. Ah, mau ke salon potong rambut dulu ah. Wah, salon ini kelihatannya bagus. Ya udah, kita masuk ke sini aja ya. Selamat datang. Selamat pagi, Mbak. Aku mau potong rambut ya. Potong model apa, Kak? Oh, aku pengen potong rambut seperti ini nih. Bisa kan, Mbak? Kenapa aku jadi botak? Tidak! Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku, Momo. Nah, kali ini aku mau potong-potong rambut dari salon supaya cantik. Dapat pacar. Emang di sini dapat potong rambut kah? Oh iya, di sini lihat dia potongnya itu pakai pisau-pisau gergaji. Gak betul ini kayaknya. Aku udah pendek ya, Mona. Kau jangan ajak ke sini ya. Bye bye. Itu jangan kayak gitu. Temani aku dalam potong rambut ini. Aku dikeluarin kau ke botak jadi ngantar. Gak apa-apa. Kok botak itu ganteng. Ya udah, langsung kita mulai ini dong. Ini mau botakin semua bulu-bulunya. Ya, ini udah botak nih. Terus mau potong apa? Gak tahu kumisnya kan. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Ini kenapa belakang rambut aku ada buntel-buntel ini, weh? Tama, Mom. Ini mah bukan potong rambut. Ini mah makin panjang rambut kita, ya ampun. Jadi kita manjangin rambut supaya kita bisa motong model yang kita suka gitu. Atau coba ya, aku pakai gergaji ini ya. Aku panjangin, tuk-tuk, nah potong. Gak kepotong. Oke, guys, kita akan coba potong rambut kita ya di sini. Gak kepotong tuh. Gergaji kuning kepotong, Mon. Aku tes gergaji kuning juga gak kepotong loh. Tapi potongnya itu cuma ujung, bukan langsung kepotong banyak. Oh gitu. Wah, jadi Rapunzel. Kita menang. Ternyata Aurel yang paling. Jadi di sini siapa yang lebih panjang dia yang menang tuh. Jadi gak boleh kepotong rambutnya. Oke. Siapa yang rambutnya kayak kuntilanak? Aku enggak ya. Enggak ada orang rambutnya kayak kuntilanak. Aneh-aneh nih, tunggu tengok. Baiklah, kali ini kita harus menang ya. Kita harus bisa menjadi juara satu. Ini game terlalu gampang, Mon. Enggak ya, tadi kau aja juara tiga, aku juara dua. Banyak kali ya, tuh ngemeng ya kan. Banyak banget ini rambutnya tuh. Kita ambil semua, guys. Oke, guys. Langsung kita ambil semua rambut. Sepertinya kali ini Momo nih akan menang. Kita dari samping, guys. Dari samping dong. Ngomong-ngomong, ini gak bisa lari ya? Gak bisa lari ya, tuh. Kita harus ambil semua rambut yang ada. Aku 2600. Dan pemenangnya adalah Aurel. Dan aku juara 2. Kamu juara 3. Kenapa aku kalah sama si Atu dan cowok? Apakah aku kurang cewek, Kak? Atu, kau cewek sejati, Atu. Kamu bukan kurang cewek, Mon. Kamu memang adalah cowok. Sunslick? Iya, rambut hijab. Nah, kali ini kita ada di kota Sunslick. Lihat rambutnya, cantik-cantik, cewek-cewek sini, ya kan? Kalian pakai sampo apa, guys? Coba kalian tulis di bawah kolom komentar. Ini adalah tempat untuk para ciwik-ciwik cantik yang slay. Oh iya. With your hair, kita bisa membuat rambut kita. Aku pengen tuh ada rambut ini. Cantik sekali, Momon. Baiklah, guys, untuk mengcustomnya supaya makin slay, kita pakai rambut ini. Nah, untuk rambutnya aku pengen pilih warna apa ya? Oke, untuk rambutnya sepertinya kalau kita pilih merah itu cantik banget, kan? Jadi kita jadi pusat perhatian gitu, guys. Jangan tambah lagi, nanti makin cantik kita. Aku udah kepala brokoli. Sama. Ya ampun. Kita memang serasi, tuh. Kau tengok, kan? Wow, cantik banget rambutnya. Kalian kasih nilai berapa untuk rambut dia ini? Baiklah, guys, karena rambut kita udah bagus, kali ini kita akan mencucinya di Solanista. Ya ampun, Tur, kau lihat dulu doginya, Tur. Dogi, sini dulu. Astaga. Iya. Nah, guys, kali ini apa ini? Ada cewek minta diwarnai rambutnya jadi kayak gini, guys. Lihat, cantik banget ya. Oke, aku buatin ya, Mbak. Nih. Baiklah, teman-teman, di sini. Aku ternyata menjadi tukang salon karena rambutku itu sangat slay, guys. Slay, wayo. Mbak, tolong bikin rambut aku seperti kamu dong, yang kayak gini.
gini, kayak gini, guys. Ya udah, tenang. Kalau di tangan Momon pasti jadi, no. Cantik kan? Ya ampun, hati-hati, Mon. Anak orang itu. Ini nih, ku kasih 5 botol ke rambut kamu biar rontok-rontok. Wah, keluar aura warna pink, guys. Oh, buah, buah, kayak gitu. Udah menghilang. Ya ampun, anak orang hancur, wey. Nah, oke. Karena rambut kamu lagi basah, kita butuh hair dryer-in. Nah, cantik kan? Asyik. Setelah itu, setelah hair dryer mau ngapain tuh? Di ini kah? Oh, kita kasih gulung-gulung, guys. Jadi kayak bakso, guys. Gulung kayak bakso, guys. Nah, ini. Nah, udah kita gulung kayaknya jadi makin cantik ya. Nah, udah. Kita bikin poninya pakai ini. Setelah itu, kita warnai rambutnya ya. Wow, kita kasih spray supaya wangi-wangi. Cantik kan? Kenapa aku gagal? Dia marah, guys. Katanya, astaga. Baiklah guys, kali ini kita akan serius. Untuk orang kedua, dia pengen rambut kayak gini tuh, yang ini. Nah, kita bikin kayak gini. Kau ingat ya tuh, guys, kalian bantu aku ya. Dia bilang, cepat bersihkan rambutku sekarang juga. Ya ampun, jadi tukang bersih-bersih aku. Ya mbak. Pakai sunscreen warna pink lagi kau ya. Ya ampun. Rambutnya langsung basah. Hancur, jadi kutilah anak dia. Nah, katanya bagian belakang nampak keren. Ini bagian belakang dia warnanya pink, guys. Perfecto. Not bad. Itu kalau pulang itu dimarahin mak itu. Enggak. Lihat di sini tempatnya cantik banget, guys. Kotak-kotaknya. Apa ini? Ada blow them away. Ini untuk menghembuskan kutu-kutu yang ada di rambut kita. Apa ini, Doggy? Ya ampun. Itu yang contoh si Doggy. Kasih dia yang itu aja. Doggy, kamu blow them away di sini. Tuan, masuk tuan. Wah, okay. Ini sepertinya kita bakal battle, guys. Battle rambut. Baiklah, teman-teman. Kali ini kita sudah berada di dalam game apa nih? Wah, kita tembak-tembak. Wah, awas kau. Ini kutu-kutu untuk kau ini. Cuci rambutmu. Gimana tembaknya? Udah habis peluru aku gara-gara kau. Oh. Ya ampun. Aku juara satu. Oke, di sini ngapain ini? Nggak tahu, Tun. Ini kita berada di tengah-tengah kota santri. Kita dapat pistol, guys. Pistol yang blue-blue supaya rambutnya jadi kering. Ih, ada bintang-bintang. Kita ambil. Jangan kau blow aku di sini. Ini apa nih? Kenapa ada bintang-bintang kayak gini ya? Itu kalau kamu udah blow baru nggak bisa ambil. Ada penjahat, Tun. Ini aku tembak. Apa? Iya. Oh, aku dapet. Yeay. Aku juaranya. Aku lapar nih, guys. Ya udah, yuk tuh kita makan. Di mana ya tempat makanku? Ada ice cream boba si Mixue. Masa sih? Ini tuh ice cream Pingchuling. 我要吃我经常吃 Pingchuling. Papa. Ya, apa mau jadi Mixue ya? Gak ada lagu. Wo I need ni I wo. Gak ada. Wo I need. Ini ada mini game-nya. Ih, seru banget. Dia pegang Pingchuling, guys. Ice cream. Ada es krim. Oke. Coconut water. Aku minum dulu. Jus coconut water. Ada jus buah-buahan. Ih, sedap banget ya. Enak banget di sini. Kelapa. Aku suka banget makan kelapa. Soalnya seger. Ini makanan-makannya aku jilat dulu deh biar mama enggak bisa makan. Jangan kok kayak gitu. Ada gunung lain. Di sini ada biang lala sama ini tuh. Ayo yuk kita main ini. Asyik. Megalodon. Enggak, itu lumba-lumba. Megalodon dari mana ya kan? Wih, asyik. Udah. Aku pengen main yang lain. Apalagi ya bisa kita main ya? Oh, aku tahu mau main apa. Main ngomong gini aja. Aku ngomong momen jelek, kamu bilang Atun ganteng gitu. Enggak. Mohon, kamu lihat ini, Mon. Ini bukankah bola ajaib? Iya, yang bisa mengabulkan permohonan kita tuh. Bukan, bisa membaca masa depan. Coba aku cek ya. Bola ajaib. Coba katakanlah masa depannya si Momon. Masa depan Momon akan menjadi sangat suram dengan rambut brokoli. Oleh karena itu, dia akan selalu jomblo sampai tua. Oh no, aku bakalan jomblo, guys. Salon dan pemandangannya itu indah banget. Aku pengen
yang di sini kok. Oke, teman-teman, kita coba masuk ke dalam salonnya di sini. Ini tempat kasir-kasir. Dan aku bisa mencat warna rambut aku. Aku tidak di situ. Aduh, kita harus hati-hati. Oh, gimana? Tolong. Coba-coba aku membuat diriku menjadi wow. Cantik sekali, Momon. Kulitnya jadi kilat. Kenapa aku ngomong sendiri? You. Tunggu. Jika aku punya kesempatan, aku akan mengkilat. Kenapa kamu bilang begitu? Dan kenapa aku lontar-lontar sendiri, Mon? Sepertinya ini adalah kenapa jadi kayak setan? Loh, kenapa aku jadi begini? Lihat tuh, aku transparan. Momon, apa yang terjadi? Momon, kenapa kamu dia membunuh banyak orang sih, Momon? Maafkan aku, guys. Aku gak bisa mengendalikan diriku. Aku menunggu ya, Tun. Bukan salon, Tun. Ini bukan salon ini, Mon. Kembalikan badanku, Mon. Maafkan aku. Kamu lihat, Mon. Kenapa aku lengket terus, Mon? Aku dari tadi gak gerak, loh. Jangan-jangan selama ini kau suka sama aku, ya? Itu gak ya, Pide. Diri kamu yang sebenarnya. Tapi aku jadi transparan, tidak. Oh, no. Kita coba ya di sini, guys. Aku pengen berkaca dulu. Wih, cantik sekali, Mon. Gimana? Ini di sini kita bisa pilih-pilih rambut, Atun. No. Apa yang terjadi dengan dirimu, Atun? Kamu lihat dulu muka kau itu. Kalau dirimu sekarang. Apa yang terjadi dengan diriku yang sangat amazing? Oh my god, guys. Ini apa ini? Step. Ya ampun. Atun. Aku juga. Ya ampun. Ini bohong. Ini penipuan, Atun. Kita ditipu-tipu di sini. Oh, aku tahu. Kenapa, Tun? Jadi kita di sini ambil pakai juga pasti aneh-aneh nih. Ya ampun. Kenapa, Tun? Kamu lihat aku dulu, Mon. Muka Atun itu mirip kali. Kau lihat dulu muka aku. Jangan kau senang dulu. Kenapa aku jadi kayak gini? Guys, kalau kalian mau buka salon, kalian harus mempertimbangkan dulu. Kalau enggak, kalian akan berakhir seperti aku dan Atun. Akan menjadi manusia aneh, guys. Di sini terlalu banyak jebakan. Tun, aku gak tahan lagi di sini, Tun. Ini adalah neraka salon. Aku gak mau. Aku mau pulang. Benar sekali, Mon. Dan caranya untuk pulang hanyalah lewat berenang. Kita berenang.